Hot FM. Ya, saya bersama dengan Mira Filza bersembang-sembang soal filem pertama lakonan beliau yang bertajuk Sangkar. Nak tanya apa cabaran sepanjang lakonan berlakon dengan Zul Arifin, Remy Ishak, Abang Masador kita ni? Kalau Mira personally daripada segi karakter, watak tak mencabar pun. Watak dia very simple. Watak dia ni very simple. Okay. Adik yang baik, ikut cakap, kerja untuk family, biasalah. Tapi mungkin cabaran Mira dari segi masa kot. Kekangan masa, timing shooting pula masa tu ada benda lain. Dan rushing, pulang puasa, itu je lah. Mungkin kalau tanya Zul dengan Remy, cabaran dia lagi besar lah. Sebab dia orang terlibat dengan aksi. Mira tak terlibat pun. Okay, sebenarnya ada satu juga part yang mencabar. Sebelum filem Sangkar ni keluar lagi, viral apabila Mira Filzah dikatakan menampau berkali-kali Cik Zul Arifin kita. Kenapa awak tampau dia? 5 kali lepas tu? Dalam scene tu. Dalam scene tu. Tapi rasanya dia pun ada upload hari tu dekat IG kan? Sebab benda tu, scene tu, dia pun izin dia kita tampau je lah. Dia memang minta tampau betul lah? Minta tampau betul. Dan memang Mira tampau betul? Tampau betul. Hayun betul lah ni? Hayun betul lah. Nak tanya Mira lah kan, lakon dengan Abang Sado ganas dengan berlakon dengan pelakon-pelakon yang kita sekarang tengah berlakon dengan seorang pelakon yang sweet-sweet band kan. So macam mana? Yang mana satu hero pilihan Amira? Abang Sado ke ataupun yang sekarang ni? Band Amir. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Bukan tu juga. Sebab kadang tak semua watak sesuai Abang Sado bawa. Takkan tiba-tiba cikgu bahasa isyarat Abang Sado. Macam tak kena kan? Kita tak kena pada besar-besar ajar bahasa isyarat. So kita ambil watak ini sesuai ikut karakter, image. Jadi watak macam Ben Amin ni sesuai dengan watak dia sekarang ni. So okey lah. Watak Abang Sado ni pula sesuai dengan watak orang sekarang ni. Jadi awak suka berlakon dengan Ben Amin? Suka? Ben. Oh Ben. Ya. Kau dengar tak? Dia puji melambung-lambung tau. Sebab baru pukul 5 sama baru rap. Dia bangun bangun pagi ni sama mata nak dan cakap Amira. Hai Mira. Kenapa semalam tak berhai ke dekat set? Tak adalah, Mira tak habis awal. Dia habis pukul 5 5 pagi. Masa. Anggup-anggup ni, Amin. Eh, nak tanya Ben lah, berlakon dengan Mira Filzah best atau tak best? Best, Mira sangat membantulah, banyak tolong. Senang bekerjasama. Setengah orang ni kadang kalau kat set dia suka buat sendiri, macam buat macam nak tak nak kan. Tapi cakap diri sendiri ke? Katanya kita sebetulnya senang lah nak bekerjasama, nak sembang, nak create chemistry. Okay, dalam cerita yang Mira tengah berlakon dengan Ben juga, ada scene Mira tanpa Ben. So adakah ada masa ni depan rumah tu? Depan rumah. Jadi adakah masa tu Ben memang kena tampau betul macam mana Zul kena ke macam mana? Sebab nak tahu juga kok Mira ni memang suka menampau. Dia tahu betul, dia tak beri chance ni, dia hayun eh. Memang betul lah, maknanya memang suka menampau lah ni. Okey, selaku pengarah pada hari ni, Mira adalah isteri kepada Sueb. Baik. Okey, Sueb ni memang suka keluar malam. Sejak dia berkawan dengan Syuk. Aku baru datang rumah nak ajak keluar ni. Kebetulan pula birthday Mira. Birthday Mira malam tu. Syuk datang kan, Syuk datang pula kan, nak ajak suami awak ni pergi keluar. Pergi main snooker. So awak marah dia orang. Boleh? Okey. Kita mulakan drama hangit. 3, 2, 1. Remy. Bola semua dah ready. Siapa Remy, siapa Zul? aku Zul kot. Tak nampak macam Zul. Kau pun tak nampak macam Remy. Zul kena macam macam tu. Remy. Apa? Bola queue semua dah ready. Alamak. Zul, tak boleh Zul. Tak boleh Zul. Abang. Abang nak pergi mana tu? Baby sayang. Baby sayang. Zul. Zul Arifin. Siapa Zul? Saya. Ni. Tak nampak macam Zul ke? Tak payah nak ulang kata-kata suami awak. Tak macam ni, dah janji. Kita tak baik kan kalau kita memungkiri janji. Lagipun I jangan keluar rumah. Asyik kena... Tapi you dah janji dengan I hari ni kan, you nak duduk rumah sebab birthday I. Oh,
Yelah, birthday dia. So Arifin, aku tengah rekod ni. Aku tengah rekod ni. Kau tengah kena marah dengan wife kau. Tak tak, birthday dia. Kalau kau tak nak malu, aku baik dengan kau. Balik. You balik. Tak nak. Baby, jangan marah dia. Jangan, dia ni kawan baik saya ni. Dia ni seorang je nak kawan dengan saya ni. Tak boleh ke kalau kita bincang sikit? Abang, abang tak boleh. Abang, abang, sekarang ni abang kena pilih. Kalau okey, abang kena pilih. Saya ke dia? Dah tentulah baby, dah tentulah baby sayang. Habis tu? Tak, kita adjust time. Kita adjust time. Okey. Lepas sama birthday kita bukan kita lah, saya pergi dengan Zuhari payment. Okey, sekarang macam ni. Sekarang macam ni Arimi. Kau nampak macam tak hargai dia. So biar aku sambut birthday dengan dia, engkau pergi main suka. Tadi engkau bukan ajak aku. Bila aku tengok bini kau macam ni, aku ajak bini kau. Oh, aku kena main suka seorang-seorang. Aku sambut birthday dia. Kau duduk rumah aku. Wow, kawannya bagus. Tapi kita sambut birthday sama-sama. Kita pasal suka tu. Itu dapat. Tapi kalau Mira jadi wife, garang. Dia garang betul eh. Betul. Begitu je dia halau kawan-kawan suami dia. Balik. Balik. Hot FM.